guys, McD guys, yang kita tunggu-tunggu guys, McD-nya yaitu adalah ini guys, McD apa nih guys, McD dari ini namanya snack apa namanya, snack ball dari McD nih guys, tuh sponsor resmi McD sama FIFA World Cup Qatar 2022 sama Coca-Cola guys, tuh ada Coca-Colanya guys. Isinya apa guys, ternyata guys isinya adalah tuh, oh isinya enggak ada guys, ternyata guys makanan doang enggak ada, cuman bola gini doang guys, kirain ada makanannya. Oh, snack ball mungkin ini kali guys. Oh, yang satu warna hijau, yang satu warna gini guys. Warna bola, bola yang warna Portugal guys. Tuh Portugal, yang satunya hijau ini Brasil. Ini yang Portugal guys. Buatan Cina tuh, McD kayak gini nih. Tapi saya lihat kok, bentar ya guys ya. Masukin sini aja guys. Tapi kok yang satunya kok nggak ada apa-apanya guys, katanya adanya makanan tapi kok nggak ada, berarti cuman anunya doang guys, berarti snacknya nggak ada guys, gimana guys, dihapusin masak kita guys. Ini yang saya beli adalah McMuffin. Oh ini McMuffinnya kayak gini, kayak gini ya ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Boleh guys. Ini namanya apa-apa aja. Snack ball. Snack ball. Dari McD kan tentunya. Tuh, official sponsor McD. FIFA World Cup Qatar 2022. Dan Coca-Cola partner. Buatan Cina guys. Ini benderanya Portugal. Tuh ada Coca-Colanya. Ini bisa dibuka guys. Bentuknya kayak gini nih, untuk tempat mangkok, untuk tempat mangkok snack ball ya. Ini yang pertama, yang kedua juga dari Brasil, warnanya merah apa kok merah hijau kuning Brasil guys, biru tuh, sama made in China, kerjasama dengan McD, FIFA World Cup Qatar 2022, official partner Coca-Cola. Nah, dari Coca-Cola. Kamu pilih negara mana, guys? Brasil, Prancis, Belanda, Maroko, Korea, apa Belanda atau Kroasia atau Prancis atau Inggris? Nah, silakan komen ya, guys, ya.